Halo guys, balik lagi di channel aku. Jadi di video kali ini kita akan main Real Flight Simulator lagi dengan menggunakan pesawat Lion Air ya guys ya. Jadi ini registrasinya Papa Kilo 5 November Alpha ya. Dan ini lagi-lagi virtual ya guys ya pesawatnya, karena aslinya nggak ada ya ini ya. Lion Air sih pernah beli ya, Airbus yang A320neo, tapi itu dikasih batik Air ya guys ya. Oke, jadi langsung aja kita atur-atur dulu ya. Ntar ya, kita lagi-lagi umumkan dulu ya. Oke, penumpang yang terhormat, selamat datang di pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT280 dengan tujuan Kuala Lumpur. Penerbangan menuju Kuala Lumpur akan kita tempuh dengan waktu 2 jam dan di atas ketinggian 40 ribu kaki di atas permukaan laut. Oke, sekian, terima kasih. Oke, sekarang kita setting dulu di sini. Ice, seat belts, no smoke, engine sudah nyala dua-duanya. Oke, ini nggak usah. D2. Oke, nyala nggak apa-apa ya. Karena di Jakarta ini cuacanya lagi hujan ya. Bukan hujan kayaknya, kabut ya. Oke, jadi langsung aja kita take off ya. Semoga aja kita selamat sampai tujuan, oke. 1, 2, 3, oke. 100. Nah, kita ke 94. 100. Oke. Oke. Kita tunggu sampai rotate dulu, guys. Oke. V1 kapan? V1 rotate. Oke. Positive rate. Gear up. Aduh. Gear up-nya kurang tadi ya. Oke, nav. Kita ke ketinggian ke 38.000 dulu. 38, vertical speednya 1800. Oke, ini kita atur ketinggian ke 38.000 kaki. 33, 34, 35, 36 ya. Kita ke 40.000 kaki ya tadi bilangnya. Oke, ke 38.000 dulu. Dan ini kita jauh banget terbangnya ya, masih jauh. Kita lewatin Lampung, Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan. Oke, jadi ini kita terbangnya ya. Oke, ini kita pakai Lion Air nih, keren banget nih ya. Waduh, cuacanya lagi jelek banget nih. Cuacanya jelek banget nih ya. Oke, jadi boleh kita naikin. Oke, take off ya. Oh iya, lupa kecepatannya. Kecepatannya, kecepatannya kita ke 200. Oke, kita atur ke 251. Oke. Oke guys ya, jadi segitu dulu. Langsung aja kita percepat videonya. Sampai ketemu lagi di Kuala Lumpur. Come and fly away with me. Come and fly.
when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. Guys, jadi kita sekarang sudah ada di ketinggian 40.000 kaki, guys ya. Kita sudah ada di Sumatera Selatan, guys, ini ya. Jadi mungkin 1 jam lagi, guys, ya. Kita sampai ya. Jadi kita percepat lagi videonya. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Sampai di bandara di Kuala Lumpur, guys ya. Jadi sekarang aku lagi proses menurunkan tinggian ke 31.700 ya. Jadi sekarang kita masih di ketinggian 32.000 dan speednya 263 knots dan ground speednya berapa ya? Ground speednya 454 ya. Jadi kita tunggu ya, kita masih di atas Riau ya, kalau nggak salah Riau atau iya nih, kayaknya Riau nih. Iya kayaknya di posisinya di sini, deket banget sama Singapura ya. Oke, jadi kita percepat lagi videonya. We'll be right back.
Oke guys, jadi ini aku sudah masuk di Malaysia guys ya. Tapi ini bandaranya di depan, kita harus mutar dulu ya. Kita di runway 14 itu ya guys ya. Oke, jadi ini aku sudah dekat di Malaysia ya guys ya. Tuh, ini sudah kelihatan bandaranya ya. Pesawatnya juga kita turunin speednya menjadi 199. Oke, 199. 250. Kita turunkan lagi ke 6000. Oke, ini kita lanjut turunin. Oke, kita percepat lagi kudanya. Aku lagi muter di bandar di Malaysia guys ya. Ini kita sudah mau mendarat ya. Ini kita sedang muter ya, biasalah ya, muter-muter gitu. Dan ini WP hoodnya dimatiin aja ya karena ngeganggu. Oke, jadi kita akan mendarat. Oke, kita siap-siap. Kita aktifkan gear. Flaps full. Oke, autopilot. Oke, keren-keren, mati. Autopilotnya udah mati, guys. Sekarang spoilersnya, guys. Spoilersnya armat. Oke, kita mendarat nih. Waduh, ini mendaratnya agak susah nih. Kita kesini dulu. Rutenya kita kesini. Seat belts-nya udah nyala ya. Harus nyala ya. Oke, ini kita muter lagi nanti belok ya. Kita belok sini. Ini aku guys baru nyampe di situ ya, laut situ Malaysia. Udah ada keributan aja nih ya di ini komsutnya nih ya. Ribut-ribut terus ya. Jadi kita diemin aja ya, kita matiin, ganggu aja itu ribut-ribut ya. Oke, debat mulu mereka tuh ya. Oke, ini kita muter terus ke sini. Semoga aja selamat landingnya. Kita harus pelan-pelan. Kita belok, jangan sampai dia speed limit. Oke, itu runway 14-nya sudah terlihat. Dan kecepatan kita harus bagus. Jangan sampai overspeed. Oke, ini aku masih pilot amatiran ini ya. Masih belum terlalu jago juga. Kalau aku mendaratin autopilot rasanya kurang gitu ya. Aku lebih suka mendaratin kayak gini ya, biasa aja. Oke, ini untung aja sensitivitasnya nggak terlalu sensitif. Jadi kita kurangin dulu yang THR yang ini. Oke, mendarat. Oke, mendarat selamat kita sepertinya. Oke, ini kita harus lurusin dulu ini yang hijau-hijaunya. Nah, lagi-lagi guys ya, ini bandara di Kuala Lumpur ini ngebug. Ya, ini ngebug ini bandara Kuala Lumpurnya ya. Oke, kita turun. Ini setelah jalan 2 jam di ketinggian 40.000 tadi ya. Weh, ininya weh. Oke, lurus. Jangan di rumput-rumput. Bukan rumput sih ini ya. Oke. Ini kayak tanah ini sih. Oke, kecepatannya kita jaga. Oke, ini sepertinya bakalan bagus. Oke. Mendarat sekarang, ayo. Oke. Touchdown zone di situ. Oke, mendarat. Mendarat. Oke, mendarat. Oke. Oke, mendarat dengan selamat. Oke. Akhirnya kita mendarat, nanti kita lihat trick play-nya guys ya. Sekarang kita reverse dulu.
Oke, ini kita sudah sampai di bandara. On dulu ya. Oke, kita sampai guys. Oke. Berhenti. Flaps, kita nolin dulu. Flaps. Spoilers, nol. Dan engine 2. Lalu engine 1. Oke, guys, kita lihat replay pendaratannya ya. Oke, ini kita tunggu dulu, kita putar kamera follow kamera follow. Ah, oke. Di sekitar sini sepertinya. Oke, tadi aku sepertinya wah, tambah ngebug lagi, guys, di situ ya. Ah, di situ. Oke, Richard. Oke, touchdown zone-nya udah lewat ya. Oke, mendaratnya mulus banget ya Lion Air-nya. Mulus banget. Oh, itu guys map-nya. Aduh, kacau. Kacau nih map-nya. Oke, sekarang kita jadi penumpang. Oke. Posisi paling suka di sini aku ya. Aku paling suka posisinya di sini, guys. Kalau naik pesawat ya. Karena suara mesinnya itu indah sekali, guys ya. Suaranya suka aku suara mesinnya. Kalau di sebelah sini kalau take off. Itu kalau di aslinya ya. Oke, ini mendarat. Keren banget ya, guys, ya mendaratnya. Enggak kayak kemarin-kemarin ya. Bagus sih kemarin yang Batik Air juga. Oke. Lion nih udah maskapai kesukaan aku, guys ya. Oke, mendarat. Oke, mendarat. Kita lihat di runway ini crosswind atau bukan. Oke, ini dia. Oke, jalan dia ya. Ah, ketutup itu guys, sayang sekali. Ya, yeah, tapi bagus sih. Oke, oke. Oh, keren ya. Mendaratnya keren banget. Di window left. Bukan. Window left ini dong. Oke nih. Akhirnya kita mendarat lagi ya dengan selamat. Oke, mendarat. Mulus banget ya. Oke guys, jadi kali ini kita mendaratnya mulus sekali guys ya. Jadi guys ya, nanti di RFS selanjutnya kita akan main dari mana ya? Sepertinya kita main dari Bali ke Jakarta guys ya. Oke guys, jadi segitu dulu ya untuk video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.